adalah hasilnya, looknya. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang guys. Sekarang di Taiwan jam 1:30 dan hari ini aku mau libur dan mau di make upin ini MUA terhandal di Taiwan. Terhandal apa? Nanti buat teman-teman yang cuma mau ini aja. Yang mau nyewa kostum, kostum apa aja mak? Kostum priwet ada? Ada, cuman aku yang cenderung ke adat. Keadat, terus Sulawesi, ada yang tenun gitu, dari Kalimantan, dan pokoknya yang simpel-simpel gitu tapi yang Indonesia punya gitu. Pokoknya teman-teman kalau yang mau mengabadikan momen bisa hubungin ini makku. Nanti kontaknya tak taruh di link deskripsi ya guys, supaya kalian bisa kontak-kontaknya langsung. Dan nanti juga ada Facebooknya, ada pokoknya lengkap tak taruh di deskripsi. Dan hari ini aku juga mau di make up dan nanti kalian bisa lihat hasilnya itu seperti apa, bagus enggaknya, rekomendasinya. Tapi gini loh, sebelumnya aku nggak ahli, cuman apa ya, sebenarnya iseng-iseng isi waktu luang aja. Kalau dibilang ahli atau mahir, masih banyak yang lebih mahir. Yoga, oke guys, langsung saja ke tutorialnya, ke make upnya langsung, oke? Udah putih banget, udah bersih, udah cakep. Sebenarnya hari itu cuma simpel doang sih, karena itu apa, kasih tahu mereka kayaknya untuk pengennya aku kayaknya Taiwan punya buat yang merek tadi. Mari ditunjukin apa proses selanjutnya. Primer, cuman aku nggak nunjukin tidak primer. Primer guys. Setara nenek nggak pernah make up. Make upnya natural aja karena kita cuman mau jalan-jalan, bukan mau naik panggung. Jadi kan mungkin yang lain. Iya, udah nambah. Aku juga tadi habis mandi ke sini ya. Karena tadi kamu masih di dalam kamar mandi sih, jadinya aku. Ini sebenarnya apa di mana gitu ya. Ngopi, gratis. Mau guling-guling. Mau masak tuh kayak iso. Iya, ada penghangat. Kamu bilang di luar sini ada penghangat. Beneran. Lanjut apa gitu. Habis primer kita pakai Pondi. Foundation guys. Aku foundationnya dari ini. Anda mau jadi YouTuber enggak mau ngomong. Terus sama apa ini? Ini adalah buat penutup Pondi yang buat nutup jerawat. Ini khusus warna hijau, kita blok-blok bagian jerawatnya biar nanti enggak nampak. Biar ketutup. Ini bagian-bagian kecauan mikir. Ini bagian-bagian jerawatnya itu yang disitu. Ini nanti kamu harus aja. Terus ini bisa dibuka ya. Nanti kalau pas pulang ke rumah, Mak. Iya, gak boleh tidur. Soalnya lagi berjerawat aku takut meditasi. Nah, ini buat nutupin jerawat guys. Tuh, warnanya hijau. Ya, Mak. Warnanya hijau itu dikasih. Terus ini apa lagi? Pokoknya nggak kenterin dalam, jadi mukanya tuh di bagian bawah mata itu biar lebih fresh. Ini tadi mau cepat karena buru-buru kecepat. Lihat atas, oke. Aku pakai yang untuk luar dan dalam. Buat matanya biar fresh guys. Ini kelihatan
Ya, tadi aku mau bukan buat video TikTok dulu, lupa. Saya after dan before. Enggak apa-apa. Next time, Mak. Bisa, oke. Okay. Kita bisa jalan. Oh ya Allah, gak taruh sini. Tapi gak apa-apa, nih, habis tak pakai dari sini. Ini apa? Ini beras. Nutul-nutul. Buat nutul-nutul, guys. Aku semprot dulu. Dibasahin. Ini memang udah basah, tapi belum dipakai. Harus dibasahin dulu. Ini ya, enak banget kamu. Ini kamu tuh teksturnya kenyal. Kalau di make up itu langsung nempel, enggak ngebur gitu. Oh ya, iya. Iya, dulu aku pas jadi mak pengantin juga pengantinnya ngomong gitu. Priase. Pengantinnya. Priase. Pengantinnya kamu. Iya, priase. Priasa juga ngomong kayak gitu ya. Apa jenis kulitnya itu? Kalau di make up itu langsung make upnya tuh nyerap gitu, gak berlawanan. Kadang ada yang ngelawan. Gak nempel. Ngelawan jadinya pecah. Kalau kamu jenis ini ya, tuh gampang di itu ya. Disentuh sama produk kosmetik itu, sama foundation, sama apa aja kering itu langsung. Padahal kulitku sensitif banget. Iya, aku tahu sensitif. Jadi makanya aku tadi ambil minyak pulang harus dibersih, soalnya takut jerawat. Soalnya banyak produk make up itu yang tebal-tebal itu memang bikin jerawatan. Tapi intinya harus dibersihin yang sebersih mungkin. Jadinya makanya juga cuma kan tertentu acara-acara tertentu. Tak kata di adikku deh. Nah, ini jadinya guys. Udah di foundation, udah di terus ini blend. Apa lagi, Mak? Kita lanjut ke contouring itu biar hidungnya mancung. Biar bikin warna untuk pinggir-pinggirannya coklat. Ini contouring dalam yang kita contouring di sini. Oh, beda lagi. Ini untuk tulang pipi. Jadi pipi kita itu biar kelihatan tirus. Maksudnya itu kayak tirus gitu. Orang yang lihat enggak itu si kemas penjaga ini enggak lost doll. Dia juga bilang itu tidak petugas. Terus nih. Wah, nah, sedikit ini. Seperti ini guys, terus di blend nih, Mak. Iya, di blend. Itu bagian yang itu. Nah, hasilnya seperti ini guys. Udah di blend semua nih, terus selanjutnya ini apa, Mak? Aku mau bikin alis dulu. Bikin alis. Tak tabur bedak dulu. Ini teh aku takut kerontokan bedak. Kopiku, Mak. Lantoro, Mak. Minum dulu. Terus ditabur bedak. Lihat melek di atas. Iya, lihat ke sini, Mbak. Itu penasaran. Ini duitnya enggak mau nambah lagi karena udah. Guys, alisnya udah jadi. Lanjut eyeshadow. Lanjut apa, Mak? Selanjutnya apa dulu? Eyeshadow. Mata bagian telapak mata. Aku belum warna-warna dulu, mau tutup matanya. Mata aku tuh masih kecil banget. Mata aku tuh masih ganjel tau gak? Masih polos. Orang namanya juga gak pernah make up kok. Iya. Enggak, ini maksudnya kelopaknya tuh kecil banget. Terus? Emang ada yang besar? Kata aku besar ya. Oh, beda ya? Kelopaknya kecil tapi bola matanya kecil. Kadang kalau Taiwan kan bola matanya sih gitu. Lagi apa? Aksen. Halo guys, ini hasilnya. Cantik kan? Gelap ya? Iya, gelap ya. Ih, panggung banget. Jarang gue make up sih. Cantik ya guys. Biasanya dia okay. Oke, langsung nanti kita lanjut di luar ruangan ya guys. Dan sampai jumpa di video nanti. Ada pastinya.
Halo guys, ini adalah sambungan video yang di hotel tadi dan ini adalah hasilnya, looknya. Gimana guys? Cantik kan? Kamera-kamera di zoom. Oke guys, sekian aja videonya. Kalau kalian mau melihat hasilnya, kalian bisa cek di IG aku. Dan buat teman-teman yang mau cari sewa kostum adat atau make up, bisa hubungi di bawah ini. Dan sekian dulu videonya. Pokoknya terima kasih yang udah mendukung aku sampai sekarang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.